Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah Kita sekarang berada di program Ramadhan terbaikku persembahan dari Majelis Tarbiyah wa Robitoh Rabithah Alawiyah bersama Nabawi TV. Semoga program ini menjadi program yang barokah. Begitu juga segenap pemirsa mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga semoga Semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, mulai dari puasa kita, solat kita, tarawih kita, semua amalan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana imanan wahtisaban ihtisaban, ghufira ma min dambi, yaitu orang-orang barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan disertai dengan iman dan ikhlas niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan dimaafkan segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin pemirsa Nabawi TV rahimakumullah pertemuan kita kali ini akan mengangkat sebuah tema tergesa-gesa itu buruk akan tetapi segerahkanlah lima amalan ibadah ini nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama pada umumnya manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-isra ayat 11 Bismillahirrahmanirrahim wakanal insanu ajula dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Di dalam hadis kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda at ta'anni minalloh wal ajalatu minasyaiton. Ketenangan datangnya dari Allah dan tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah. Maka dari itu tergesa-gesa itu memiliki berbagai macam contoh. Di antaranya adalah yang pertama yaitu tergesa-gesa di dalam berdoa. Dengan ia mengatakan aduh doa saya tidak dikabulkan. Kemudian setelah beberapa waktu mengeluh lagi, aduh, kenapa ya doa saya nggak digabulkan? Ini termasuk al ajalah, yaitu tergesa-gesa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin contoh yang lain adalah tergesa-gesa di dalam ikomah ketika dikumandangkan. Mungkin ada di antara kita tatkala mendengar e, ikomah dikumandangkan, sedangkan kita berada di rumah. Lalu kita keluar dari rumah seraya berlari menuju masjid, padahal itu dimakruhkan dan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW tetap tenang, berjalan walaupun cepat tapi tenang, tidak sampai tergesa-gesa, apalagi sampai lari. Karena itu makruh, dan ini termasuk Al-ajalah, tergesa-gesa yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad SAW, pemirsa Nabawi TV, rahimakumullah. Mungkin ada juga contoh tergesa-gesa di dalam menghabiskan makanan, mungkin atau minuman. Dia memasukkan suapan yang kedua, padahal suapan yang pertama belum selesai. Jadi, makanan masih dikunyah, kemudian ditambah lagi makanan. Belum selesai, ditambah lagi makanan. Ini termasuk Al-ajalah, yaitu tergesa-gesa di dalam makan dan minum, dan ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-ajalatu minasyaitan Yaitu tergesa-gesa datangnya dari syaitan Begitu juga tergesa-gesa bisa dicontohkan terhadap seorang guru yang mengajar muridnya ya Karena ingin cepat segera hatam Kemudian setiap fasal selesai dibaca fasal yang berikutnya Tanpa memperhatikan apakah muridnya ini sudah faham atau belum jadi, masuk bab lagi, masuk bab lagi, sehingga uh, sang murid tertinggal banyak permasalahan yang dia masih belum paham, sedangkan kitabnya sudah hatam. Ini juga termasuk Al-ajalah yang disampaikan oleh para ulama, tergesa-gesa di dalam segala hal itu tidak dianjurkan oleh kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya kasih contoh yang terakhir, termasuk tergesa-gesa yang tidak baik yaitu tatkala seseorang menjadi imam di dalam sholat nah ini khususnya uh, di dalam tarawih kita sekarang berada di bulan ramadhan terkadang seorang imam itu membaca di rokaat kedua itu surat al-ikhlas dan di wasel itu disambung kan ayatnya hanya pendek hanya kulhu allahu ahad allahu somad lam yalid wa lam, yulat wa lam ahad hanya empat ayat kemudian disambung menjadi satu sehingga sangat singkat sekali kemudian dia rukuk nah, yang menjadi masalah makmumnya nah banyak dari saudara-saudara kita yang beranggapan bahwasanya sholat berjamaah itu pokok ikut imam kadang-kadang dia belum baca fatihah karena al-ikhlas hanya empat ayat Surat Al-Fatihah itu tujuh ayat, enggak sebanding. Kalau Al-Ikhlas hanya empat ayat lalu dibaca, dibacanya sambung, maka otomatis makmum itu tidak tuntas membaca surat Al-Fatihah. Tidak tuntas. Dia kemudian langsung rokok tanpa baca Fatihah. Ah, dia tidak mengetahui bahwasanya itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Karena banyak dari saudara kita yang beranggapan pokok ikut imam. Walaupun Fatihah belum selesai, kadang-kadang belum sempat baca fatihah, dia bukan masbuk, tapi dia ikut imam. Kasihan, mereka sholat, mereka beranggapan sholatnya sah, padahal menurut fikih sholatnya tidak sah. Disebabkan apa? Al-ajalah, tergesa-gesa. Cepat boleh, tapi tidak sampai tergesa-gesa. Apalagi semacam itu sampai tidak memperhatikan apakah makmum sudah baca fatihah atau tidak. Nah seperti itu. Ini semuanya adalah bentuk al-ajalah yang disampaikan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, yang menarik adalah di antara apa yang disabdakan oleh kekasih kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai al-ajalah, yaitu tergesa-gesa itu tidak baik, tergesa-gesa itu buruk, maka ada lima amalan yang Justru disegerakan, dipercepat itu adalah baik, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang imam, Asy-Syaikh al Al-Imam Hatim al asam Rahimahullah. Beliau mengatakan, al ajalatu mazmumah minasyaitan Illa fi khams fi khamsi mawadhi'a. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Al-ajalah tergesa-gesa itu sebuah perkara yang tidak baik, kecuali ada lima amalan justru mensegerakan, termasuk sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dan termasuk syariat daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau mengatakan. It'amu dhaifi idha nazala Ay Hadhoro fi manzilihi Yang pertama adalah Menjamu tamu Tatkala tamu itu Telah datang nah, Maka mensegerakan Jamuan itu termasuk Sunnah daripada Kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang kedua watajhiul <tutup> mayyiti Iza mata Iza Yang kedua adalah mengubur mayit tatkala ia telah wafat. Nah, ketika sudah yakin orang itu telah wafat, maka mensegerakan pemakamannya, mulai dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Mensegerakannya itu termasuk sunnah daripada kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian, yang nomor tiga yaitu tazwijul binti idza balaghat. yaitu menikahkan putrinya jika ia telah dewasa. Artinya, tatkala ia telah mencapai batas kemampuan untuk menikah, maka segera untuk dinikahkan. Jadi, mensegerakan menikahkan putrinya itu termasuk uh, sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor 4 yaitu Wakoda idawa yaitu membayar hutang jika telah wajib. Artinya tatkala seseorang itu telah jatuh tempo hutangnya, bayar hutangnya dan dia punya uang untuk membayarkannya, maka mensegerakan membayar hutang itu termasuk syariat sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW wasallam. Kemudian yang terakhir yang nomor lima beliau mengatakan faroto, yaitu bertaubat daripada dosa jika ia telah melakukan dosa maka mensegerakan bertaubat itu termasuk syariat sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah itulah lima perkara yang disampaikan oleh Al Imam Al Hatim uh, Al Asam rahimahullah lima perkara yang mensegerakannya termasuk syariat sunnah daripada Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah. Maka yang menarik di sini yang pertama beliau mengatakan it'amu it nazala ay fi manzilihi perkara pertama yang sunnah untuk disegerakan adalah menjamu tamu ya tatkala tamu itu telah datang Nah, di sini yang perlu diperhatikan, ketika seseorang itu menjamu tamu harus disertai dengan adab. Yang pertama, menyambutnya dengan baik, Kemudian disambut dengan senyuman. Kemudian setelah itu dipersilahkan duduk dan disuguhkan makanan-makanan khususnya makanan yang disenangi oleh tamu tersebut dalam rangka mengamalkan apa yang disampaikan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man at'ama akhahu min minal khubzi hatta yushbi'ahu." wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'da minan nari sab'a khanadiq kullu khandaqin masiratuhu sab'ami'ati am hadis diriwayatkan oleh al-imam an-nasai wal hakim yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang memberi makan saudaranya daripada makanan sampai ia mengenyangkannya dan ia memberikannya minum sampai ia melegakannya. Ba'udha minan nari niscaya ia akan dijauhkan dari api neraka sejauh tujuh kali parit. Sejauh tujuh kali joglangan. Wa kullu dakin masih ratu am. Dan setiap satu kali parit itu lebarnya sejauh perjalanan 700 tahun Masya Allah Ini fadilah yang luar biasa Tatkala ada saudara kita atau tamu kita datang Lalu kita jamu dengan makanan yang dia sukai Kita beri dia minum dengan minuman yang dia sukai Sampai dia pulang dalam keadaan kenyang dan lehernya lega dari dahaga Itu pahalanya Yaitu dia akan mendapatkan fadilah Allah menjauhkan ia dari api neraka sejauh tujuh kali parit dan setiap satu kali parit itu lebarnya sejauh perjalanan tujuh ratus tahun, masya Allah. Ini adalah fadilah yang luar biasa, yaitu yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang soleh itu akan senang terima tamu. Ada di antara kisah yang sangat menarik yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat senang dengan tamu. Sangat luar biasa tatkala menjamu tamunya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah mencobanya. Datang tiga malaikat ke rumahnya di pertengahan malam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim terbangun dari tidurnya, dan menemui tamu tersebut lalu dipersilahkan masuk. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mengenal siapa tamu ini. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumah, ngomong sama istrinya Sayyidah Saroh, mengatakan bagaimana kalau tamu kita ini kita jamu, kita sembelihkan eh, anak dari seekor sapi kita. Akhirnya diambilkan anak bahai sapi kecil, kemudian disembelihkan, kemudian dibakar dan dihidangkan ketiga tamu tersebut. Akan tetapi tamunya tidak mau makan. Setelah dipaksa tidak mau makan, akhirnya Nabi Ibrahim semakin khawatir. Ada merasa takut di dalam hatinya. Lalu tamu itu mengatakan, La ya Ibrahim, jangan takut kamu, wahai Ibrahim. Kami ini adalah para malaikat-malaikat Allah." Kami bertiga datang ke rumah kamu akan menyampaikan kabar gembira bahwasanya istrimu Sayyidah Saroh akan mendapatkan seorang anak yang sangat soleh dan anak yang sangat alim dan berilah nama Ishak. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bahagia kemudian disampaikan kepada Sayyidah Saroh, Sayyidah Saroh sempat tidak percaya. Mana mungkin, wahai Ibrahim, saya sudah usia tua, tua seperti ini bisa mendapatkan seorang anak. Kemudian, Nabi Ibrahim mengatakan, "Tadi ada malaikat yang datang dan memberi kabar gembira ini." Pemirsa, Nabawi TV, rahimakumullah yang kita, bar kita akan garis bawahi di sini adalah bagaimana luar biasanya Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam tatkala beliau itu menjamu seorang tamu, bahkan datang di pertengahan malam, tidak kenal, dijamu dengan disembelihkan seekor sapi dan dimasakkan e, untuk jamuan tamunya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua termasuk sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang untuk disegerakan adalah wata jihizul mayiti idamata, yaitu mengubur mayit jika ia telah wafat. Jika sudah yakin dia wafat, maka sunnah untuk segera dikuburkan, yaitu dengan dimandikan, lalu dikafankan, disolati dan dikuburkan. Karena memang itulah cara kita memuliakan mayit ketika telah yakin dia wafat. Begitu juga dalam rangka supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya segera mendapatkan fadilah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh oleh Al Imam Baihaqi beliau mengatakan inna awwala ma yujazal ba'da an li man ya. yang artinya sesungguhnya balasan pertama bagi seorang mukmin setelah ia wafat adalah an yufaro li jami'i man tabi'a janazatahu yaitu diampunkan Allah mengampuni seluruh orang-orang yang mengikuti jenazahnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Maka dari hadis ini bisa kita fahami tatkala seseorang itu mengantarkan jenazah orang yang beriman, maka para pengantarnya itu diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika seseorang mensegerakan pemakaman Satu dia menghormati samayet Kedua orang-orang uh, yang beriman itu segera mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Daripada ampunan-ampunan dosa Pemirsa Nabawi, Nabawi TV rahimakumullah Kemudian yang nomor tiga adalah Watazwijul binti yaitu menikahkan putrinya jika ia telah dewasa Ya, tatkala ia telah mencapai batasan mampu untuk menikah, siap menjadi seorang istri, siap menjadi seorang ibu, maka mensegerakan untuk menikahkannya termasuk sunnah daripada kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan Idza ja'akum man tardawna dinahu wa il lam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bersabda jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang melamar yang kamu suka dengan agama dan akhlaknya maka nikahkanlah karena jika kamu tidak melakukannya takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid akan terjadi fitnah di bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang meluas artinya tatkala seseorang itu mengundur-undur pernikahan itu bisa menjadi sebab bisa menjadi sebab terjadinya fitnah juga bisa menjadi sebab terjadinya kerusakan-kerusakan yang ada itulah yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW ketika datang seorang pemuda baik-baik kita suka dengan agamanya, artinya orang yang bukan orang nakal, terus kita suka dengan akhlaknya, dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, maka nikahkanlah anak kita. Karena itu termasuk sunnah daripada Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor empat termasuk sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam yaitu wakadha udaini mensegerakan melunasi hutang jika telah wajib, nah, artinya tatkala seseorang itu telah e, jatuh tempo hutangnya dan dia punya uang, maka sunnah untuk mensegerakan membayar hutang. Nah, karena tatkala seseorang itu mengundur-undurnya tanpa ada alasan yang benar, maka itu adalah sebuah dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mutillul ghani zulmun Yaitu penundaan membayar hutang Atau ngundur-ngundur membayar hutang Dari orang yang mampu adalah zulmun Yaitu sebuah kezaliman Makanya pernah sekali waktu Kekasih kita Nabi Muhammad SAW Ketika beliau duduk di kota Madinah Ada jenazah datang Ingin untuk disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya Hal alaihi dainun nah, Nabi enggak tanya ini jenazahnya siapa Namanya siapa, dari mana, tidak Tapi yang ditanya oleh Nabi hanya satu saja Hal alaihi dainun Apakah dia punya hutang Kemudian sahabat menjawab Naam ya Rasulullah Dia punya hutang dirham. Kemudian Nabi Muhammad saw Mengatakan Sallu alaihi Lalu Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensolati jenazah tersebut, tapi Nabi tidak ikut mensolatinya. "Nah, ini ulama menjelaskan sebagai pelajaran, karena khawatirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya, maka orang-orang yang lain akan menggampangkannya, mereka akan memperbanyak hutang, kemudian tidak bayar hutang, dan minta untuk disolati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Karena do, kalau Nabi yang mensolatinya pasti diampuni dosa-dosanya. Makanya Nabi tidak melaksanakannya supaya menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Nah ini yang keempat termasuk sunnah untuk mensegerakan yaitu qadha uddaini Ida wajab yaitu melunasi hutang tatkala telah wajib maksudnya telah jatuh tempo hutangnya pemirsa Nabawi TV rahimakumullah kemudian yang kelima termasuk sunnah kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa yaitu bertaubat dari dosa jika ia telah berdosa yaitu mensegerakan untuk bertaubat kepada Allah segera untuk bertaubat itu termasuk syariat dan sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya sebesar apapun dosa manusia itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika manusia itu mau menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kisah seorang laki-laki yang bernama Wahsy yaitu seorang laki-laki yang pernah membunuh paman Nabi yang bernama Sayyiduna Hamzah. Wahsi ini pernah beliau itu menyesal ingin bertaubat dan masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi, Wahsi ini putus asa. Beliau merasa dosanya terlalu besar karena membunuh salah seorang yang terbaik di masa Islam, dan dia merasa orang yang paling hina, sehingga dia tidak jadi masuk Islam dan tidak jadi bertaubat. Dia putus asa dan dia merasa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah kemudian berita itu terdengar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk bertemu dengan washi dan membacakan surat az-zumar ayat 53 dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kul Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Katakanlah ya Muhammad wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian wahsy tatkala mendengar firman Allah ini beliau tersentuh hatinya. Kemudian beliau mendatangi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Wahsy pada saat itu termasuk salah satu sahabat yang memiliki jasa dan peran yang besar di dalam uh, ajaran agama Islam yaitu dengan membunuh Musailamah al-Kadzdzab yaitu seseorang yang e, mengaku menjadi nabi setelah nabi Muhammad dan menyesatkan lebih dari 10.000 orang waktu itu dan Wahsilah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan cerita yang panjang di dalam mas per permasalahan babnya yang kita bahas di sini sebesar apapun dosa manusia kepada Allah tatkala dia mau menyesalinya dan memohon maaf minta ampun kepada Allah dengan syarat-syaratnya maka Allah akan mengampuni segera dosa. Nah di sini dikatakan di antara sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mensegerakan taubat tatkala seseorang itu e, melaksanakan dosa. Pemirsa Nabawi TV Rahimakumullah itulah mungkin pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini yaitu berkenaan dengan tema tergesa-gesa itu buruk akan tetapi segerahkanlah lima amalan ini karena mensegerakan lima amalan ini termasuk sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah menjamu tamu tatkala ia telah datang yang kedua menguburkan mayit ketika yakin ia telah wafat kemudian yang ketiga menikahkan putrinya tatkala ia telah mencapai batas kemampuan untuk menikah. Kemudian yang keempat yaitu melunasi hutang tatkala telah jatuh tempo dan yang kelima mensegerakan bertaubat tatkala ia telah melakukan dosa. Mudah-mudahan yang kita bahas ini sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan segenap pemirsa Nabawi TV termasuk saya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Godaman ala godamin, setapak demi setapak, marilah kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan pemirsa Nabawi TV kita semuanya, orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita mudah-mudahan semuanya pada akhirnya nanti akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab bersama kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.